Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Semar Jaya IS, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi acuan para insan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus memberikan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya seiring perkembangan zaman dengan memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Dengan menjadi pemimpin, seorang pendidik haruslah memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Sebagai fasilitator dan motivator, seorang pendidik dalam pembelajaran menjadi mitra belajar bagi peserta didik, karena tujuan dari pendidikan harus berfokus pada siswa, siswa, dan siswa. Maka dalam pembelajaran di sekolah, tugas pendidik adalah menuntun, membimbing serta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Dasar pendidikan yang menjadi salah satu aspek penting dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati, terlepas dari segala ikatan, berniat menghamba pada sang anak, karena pendidikan harus memerdekakan anak didik. Peran pendidikan harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena anak lahir sudah mempunyai talenta tersendiri, kita hanyalah sebagai penuntun menuju jalan keselamatan. Bagaimana seorang pendidik menganggap anak didik adalah anak kandungnya sendiri yang harus dijaga, dituntun dengan penuh kasih sayang. Hingga saatnya nanti, ia akan menggapai cita-cita setinggi langit yang akan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Karena sejatinya, setiap guru adalah murid, dan setiap murid adalah guru. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 5, saya menganggap siswa adalah botol kosong yang harus diisi pengetahuan dengan cara transfer ilmu atau transfer knowledge dari kita saja tanpa memandang keunikan mereka secara detail. Jadi pembelajaran di kelas adalah berpusat pada guru. Guru yang mendominasi semua kegiatan pembelajaran di kelas, dengan menjelaskan, memberikan contoh dan latihan. Saya juga beranggapan dalam mengajar adalah hanya untuk mengejar target KKM, dan saya merasa sukses apabila saya berhasil mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya rancang, dan anak didik saya dapat memahami materi dan mendapat nilai yang baik. Sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Dan saya juga menyadari belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Konsep pengajaran saya berubah. Setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Tiga kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pendidikan global yang menekankan pada kemampuan anak. Yang kedua, prinsip perubahan. Prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi adalah cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Olah cipta yaitu menajamkan pikiran, olah rasa yaitu menghaluskan rasa, olah karsa yaitu memperkuat kemauan, dan olahraga yaitu menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jika kesemuanya seimbang, hal ini akan membawa kita pada kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni sistem among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan.
dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak didik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tuturi Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka, lahir, dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Beberapa hal yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya harus menjadi penuntun dan menjadi teladan, pemberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan. Membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, memberi sapaan, tabi pun sebagai usaha untuk mencintai, melestarikan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, dan siswa menjawab, ya pun, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas. Untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik, peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, bimbingan agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar bisa dilakukan dimanapun, sesuai konteksnya. Semua tempat adalah sekolah, semua rumah adalah sekolah. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus terus belajar untuk membelajarkan siswa. Kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di akhir presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak, anak, dan anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung, Ibu Teti Effendi Daulay Sarjana Pendidikan, Fasilitator Bapak Subaidi, Pengajar Praktik Ibu Neni Yuliantina. Terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.